Pemirsa, artis sensasional Vicky Prasetyo menyatakan maju sebagai bakal calon wakil bupati Pemalang Jawa Tengah di Pilkada 2024 mendatang. Artis Vicky Prasetyo menyatakan akan maju sebagai bakal calon wakil bupati Pemalang Jawa Tengah. Rencananya Vicky akan berpasangan dengan calon bupati RM Nur Hidayat Hanyokrokusumo atau Doro Nur. Di hadapan massa, artis yang sering membuat sensasi ini menyatakan siap maju sebagai wakil bupati Pemalang, meski belum menyebutkan nama partai yang akan mengusungnya. Ya udah kita pikirkan jauh, ya, usaha untuk bisa menjadi pertimbangan yang baik lah untuk bisa memajukan daerah Pemalang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Apa sih partainya apa bang? Ada beberapa. Apa yang sudah mata apa yang sudah pasti? Ada beberapa lah nanti. Bocoran dong. Nanti tunggu tempatnya aja, insya Allah nanti dari partai yang akan... Yakin berapa persen dapat? 100%, gladiator udah turun gunung. Ya, kalau udah sampai sini nggak mungkin akan balik kanan lagi. Bakal calon Bupati Pemalang Doro Nur mengatakan memilih Vicky sebagai pasangannya dalam Pilkada 2024 karena menilai Vicky sebagai sosok yang visioner. Usai deklarasi, pasangan Doro Nur dan Vicky Prasetyo ini melanjutkan foto bersama para pendukung dan menggelar diskusi. Rencananya pasangan ini akan segera keliling desa untuk menggait suara pada pilkada mendatang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.